perma itu ya kita harus mediasi. Dan mohon maaf teman-teman mungkin udah lama nunggu. Memang tadi di dalam perjalanan Ijong bakalan datang. Tiba-tiba dia FPW, kita mendapatkan surat bahwa Ijong ada melakukan tindakan ke sakit. Bukannya Ijong tidak menghormati. Ya, klien kami tetap melaksanakan ya sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati dengan adanya surat ini. Dan setelah keterangan itu sakit apa? Kalau kita lihat tidak ada keterangan, sebenarnya sakit dia ada melakukan tindakan ke. Oh, tadinya memang rencana emang mau datang. Mau datang, mau hadir. Tiba-tiba tadi ada kurir mengantarkan ke kita. Jadi prinsipnya jangan nanti diputar balikkan bahwa klien kami tidak menghormati hukum. Ya, mungkin rekan-rekan yang mana tahu yang lain itu hadir, itu nanti ya Ijong diskreditkan lagi nggak hadir. Tidak menghormati hukum. Nggak ada komunikasi sama Ijong sendiri, mungkin beliau sakit apa? Kalau tadi saya dapatkan, saya telepon dia ada tindakan gitu. Tindakan apa itu? Ya kita nggak tahu ya, gimana ya tindakan. Surat hanya ya. Bustra Zuhri ini. Di RS ya bang ya berarti ya? Iya, di rumah sakit Mayapada nih. Dirawat bang. Ya Mayapada hospital. Untuk hari ini ya dikatakan hanya satu hari. Tapi kita nggak tahu kan kalau umpamanya tindakan ya gitu aja. Bang, separah apa sih bang sama harus diambil tindakan? Ya? Separah apa gitu? Wah, itu kita nggak tahu. Mungkin nggak kewenangan kita. Mungkin nggak kedokteran nanti yang tahu.